Maşallah. Gel et aca. Ciddi. TikTok maşallah. Jadi hotelnya di area sini. Oke oke. Jadi ini. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah disediain teh Pakistan ya, milk tea. Jadi seperti ini situasi dan kondisinya. Ini yang sharing ya. Kalau ini semacam kontrakan biasa. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel yang Survivor Madinah. Kali ini saya berada di ujung jalan Imam Bukhari, Kota Madinah Munawwarah. Kali ini saya ingin pergi ke Masjid Nabawi ya, menemui jamaah umroh asal negara Pakistan ya. Jamaah umroh ini adalah teman dari partner pekerjaan saya ya, supir. Insya Allah akan bertemu di... Assalamualaikum. Haram. Kam. Ashra. Kali ini saya berada di area dekat Masjid Bilal, mau menuju ke Jannatul Baqi ya, pintu nomor 365 ya, karena saya mau janjian dengan jamaah asal negara Pakistan ya. Untuk tujuan kali ini sebenarnya ada dua jalur ya. Jamaah asal Indonesia, keluarga dari ponakanku. Namun kayaknya nggak bisa ketemu mereka ya.
karena beliau itu ada kegiatan bareng jamaahnya ya. Karena nengok jamaah umroh itu gampang-gampang susah, kita kadang bertepatan dengan kegiatan jamaah lainnya ya. Makanya kalau kita nggak intens komunikasi susah ya. Karena kalau kita ingin ketemuan di Masjid Nabawi itu mesti ini ya, punya komunikasi yang baik, waktu yang luang yang cocok ya. Di area sini itu dekat dengan Jannatul Baqi ya. Saya janjian di pintu gerbang nomor 365 ya. Ada waktu sekitar 15 menit lagi. Saya menjalankan ibadah sholat subuh di rumah ya. Karena biar cukup istirahat. Jam 7, kemungkinan besar jam 8 mesti harus balik lagi, lanjut istirahat lagi, tidur, karena sehabis sholat zuhur mesti kerja ya. Ini dia suasana di Masjid Nabawi. Nggak tahu kita akan ketemu nggak, karena ini ya, banyak jamaah umroh yang sudah selesai menjalankan ibadah sholat, dan juga saya tidak memiliki internet. Disinilah saya janjian, nggak tahu bakalan bisa ketemu nggak. Oke, jadi seperti inilah situasi dan kondisi di pintu nomor 365 ya. Ini suasana di area dekat Jannatul Baqi. Kali ini saya berada tepat di pintu ini. Saya ingin janjian dengan keluarga dari teman saya asal Pakistan ya, Masya Allah. Jadi dia ini saudara tertua dari teman partner kerjaku yang dulu di kota Yanbu ya. Sekarang saya ingin pergi ke perhotelannya ya, di pemondokannya, karena sangat jauh, jadi saya ingin melihat kalau orang Pakistan itu menginap ya. Jadi saya ini dekat dengan area sini ya. December that is number. Ini area Pasar Masjid Bilal. Kita akan menuju ke area perhotelan di belakang Masjid Bilal itu ya. Masya Allah. YouTube kau. Ini dia. Area sini itu banyak pedagang murah ya. Kalau kita ingin belanja-belanja, pergilah ke tempat ini ya. Ini yang biasa saya liput. Do you like that one? No. I give you free hadiah. You like it? Get a Supreme. How many days more? They have all now. This is shopping. Yes. Link here.
आज टुमारो टुमारो करेंगे शॉपिंग ओके टुमारो शॉपिंग तो आए देख रहे हैं बात कर रहे हैं बस नमस बस इधर अम्मा जितनी ये लोग तेरा के बूढ़ पागल है ini kita me 200 meter Makkah pen you like 200 meter jhoot bola aur 600 meter pe de diya bas nahi mushkil hai mushkil nahi wo low quality low quality maine पैसे अच्छे पैसे, के लिए ओ अच्छे के लिए पैसे उसके लिए और होटल इस तरह की बिल्डिंग के लिए या मालूम जदि ini itu apa namanya katanya hotelnya tidak bagus pengen yang dekat katanya enggak masalah jauh juga kalau hotelnya itu dengan kualitas yang bagus ya tapi ya seperti itulah kalau jamaah asal negara Pakistan itu biasanya booking hotel di area sekitaran Masjid Bilal ya. Jadi hotelnya di area sini. Seperti yang kita lihat di sini banyak jamaah asal negara Pakistan dan juga negara India ya. Jadi hotelnya seperti ini. Jadi beda ya dengan apa namanya jamaah asal Indonesia yang hotelnya harus dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi ini cocok hanya untuk mereka-mereka yang ingin jadi umroh backpacker ya. Nastakia is mean breakfast. No. Now that is meaning breakfast. Tahajjud 4 a.m. 4 a.m. Tahajjud namaz. What is meaning cool? Cool, what is the meaning? Tanda and WhatsApp. Okay. jadi ini. Only 2% na? No, no, 4%. 4% no problem. Okay. Same like this, eh? Call to agent. Oke, assalamualaikum. Jadi seperti inilah situasi dan kondisi kalau orang jamaah dari negara Pakistan ya, penginapannya seperti ini. Alhamdulillah disediain teh Pakistan ya, milk tea. This is every day you making this one. Ini adalah teh khas
Pakistan ya. Jadi ini fresh milk atau susu yang fresh. Khushdoon. Ada chai, chai Pakistani chai or Lipton. Lipton. Oh. Spesial Lipton. Jadi seperti ini ya, pakai Lipton. Jadi teringat waktu masih bekerja dengan keluarga mereka ya, pamannya. Selalu dibikinin teh seperti ini ya. Pada janda bayi. Oke, jadi inilah ya suasana penginapan untuk jamaah dari Pakistan. Suasananya seperti ini. Jadi kita mesti bersyukur ya kalau kita berada di Kota Madinah Al Munawwarah, dekat area Masjid Nabawi itu bagus ya. Jadi seperti ini situasi dan kondisinya. Ini yang sharing ya, toilet yang sharing, dan di dalam juga ada. Namun kita mesti bersyukur ya kalau dapat dekat Masjid Nabawi. Kalau ini semacam kontrakan biasa. Oh. Jadi dekat Masjid Bilal ya. Kalau kita tahu area sini tuh dekat dengan Masjid Bilal. Oke, jadi demikian ya. Kalau kita sebagai orang Indonesia itu gak bakalan mau di tempat seperti ini ya, karena letaknya jauh dari Masjid Nabawi, kemungkinan 1 km ya. Kalau orang-orang Pakistan kebanyakan booking di area seperti ini ya, tapi cukup ini sih, lumayan gitu, nggak terlalu jauh banget. Saya minta 15 real ke Albaik akhir. Jadi seperti inilah petualangku hari ini, ketemu dengan jamaah umroh asal jamaah umroh Pakistan ya. Ini berada di area Masjid Bilal ya. Jadi kita mesti bersyukur ya kalau jamaah Indonesia itu untuk pemondokan atau perhotelannya dekat dengan Masjid Nabawi, cuma jalan kaki sekitar 5-10 menit saja ya. Karena pemondokannya pastinya berada dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi kalau orang Pakistan itu jauh dan suasananya seperti itu, room tournya, tapi ya itu termasuk bagus ya. Karena biasanya lebih parah gitu. Tapi enggak semua orang Pakistan itu menggunakan pemondokan yang agak jauh ya. Ada juga orang-orang mereka yang booking hotel di dekat dengan Masjid Nabawi. Ayo. Sah? Bisa. Oke, demikian video vlog kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan semua wawasan yang baru. Karena vlog kali ini saya menemui jamaah umroh asal negara Pakistan ya. Kenapa saya menemui mereka? Karena saya ingin menjalin silaturahmi dengan orang-orang dari negara Pakistan ya. Ini adalah keluarga dari teman saya ya, partner kerja saya waktu di catering.
يعني تخاف من عاقبة يعني المخالفة فيكون ذلك سببا في الاستقامة وفي النجاح. إذن يقول لهم وكذلك أيوة أنا فتنا ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض. وقال في سورة هود أيضا في آخرها ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للرحمة وللاختلاف وهو الابتلاء. وقال هناك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني على أصح التفاسير إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعطينا فالله يغني خوفا عليه. وبعض الخلق لا يعني النفع محقق منه كل من يخالطك يسري فيه الخير. إذا تشبع المسلم بالإيمان الله أكبر تشبع بالإيمان من رأسه إلى أوافره تشبع بالإيمان. كل من سلم عليه كل من خالطه سرى فيه الإيمان. ونحن عندنا في المذهب أن التصدير يشترط فيه ماذا؟ الاكتفاء الذاتي. البلد إذا كان محتاج لا يصدر. فأنت لا تصدر الإسلام والإيمان يكون ضعيف وقليل. إذن فلنتشبع بالإيمان نتشبع بطاعة الله وهذا أمر يسير. الحرام نتركه الواجب نأتي منه ما استطعنا ونرشد في النظر نرشد في الكلام jadi ini adalah jalan Azizia batas tanah haram di kota Madinah Munawwarah. Seperti yang kita lihat ini adalah batas tanah haram masjid area kota Madinah Munawwarah. Jadi la yurashid kul ma amil shay ish yu'khad ضرب هذا وشتم هذا وأخذ ما يريدون بآياتنا. لأن التعبير بالموصول يعطيك فسحة أن تنوي Jadi itu adalah batas tanah haram ya di kota Madinah Munawwarah. Dan ini adalah jalan Ajijiyah. Ini menuju ke jalan Imam Bukhari. Oke, karena tadi di mobil ada murattal ya, orang ceramah juga, jadi tidak fokus membuat vlog. Oke, sekarang saya lanjut. Kali ini saya menemui jamaah umrah asal Pakistan ya. Tujuan saya adalah ingin silaturahmi ya, karena ini adalah keluarga dari teman waktu saya bekerja di kota Yanbu. Supir saya itu keluarganya pergi umroh ya, datang di kota Madinah Munawwarah. Makanya saya menengok beliau. Dan kemungkinan besar nanti kalau ada rezeki dari YouTube, saya akan visit ke Pakistan ya. Kalau ada rezeki nanti kalau saya sudah resign dari Arab Saudi, karena butuh income juga ya ketika kita pergi ke Pakistan. Dan saya akan biasa ya belusukan di sana ya, kalau ini apa namanya ada waktu dan rezekinya. Makanya jangan lupa like, subscribe dan komen ya, agar channel Yan Survivor Madinah tambah maju ya. Dan kalau sudah maju dapat income, dapat gaji, dapat pendapatan, insya Allah akan merambah ke tempat-tempat lain ya. Karena saya senang ke India-Indiaan, jadi saya menuju ke Pakistan itu untuk belusukan di sana ya, kalau diparingi atau dikasih umur panjang. Makanya saya menjaga silaturahmi dengan mereka-mereka ya, agar ketika di sana saya mempunyai teman yang banyak. Beliau ini
seseorang yang mempunyai bisnis ya, punya toko sigaret atau toko rokok ya, dan juga daging dan toko sayuran. Untuk jamaah umroh kali ini yang dari Pakistan itu jauh ya pemondokannya. Untuk biaya dari negara Pakistan itu cuma 3.000 real, jadi sekitar 12 jutaan ya, karena satu realnya 4.000-an ya, seperti itulah ya pemondokannya. Namun nggak semuanya jamaah dari Pakistan itu pemondokannya jauh dari Masjid Nabawi ya. Cuma kali ini mungkin budgetnya di bawah rata-rata. Kalau 4.000 kemungkinan bisa di area Masjid Nabawi. Jadi jangan lupa ya, dukung terus channel yang Survivor Madinah. Insya Allah kalau ada rezeki dari YouTube akan merambah lagi, diperluas ya belusukan saya ke negara Pakistan, karena saya dapat support juga dari keluarga mereka ya, karena saya punya relation pertemanan yang baik dengan keluarga yang ini ya, dari pamannya, dari ponakannya. Masya Allah, alhamdulillah mereka semua tahu ya saya itu teman dari pamannya ya, yang dulu bekerja di kota Yanbu, Arab Saudi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kang Rian dari Kota Madinah Al-Munawwarah undur diri. Semoga subscriber dan viewers yang tercinta dilimpahkan rezekinya, panjangkan umurnya agar kelak bisa menjalankan ibadah haji atau umroh, serta bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW dan ziarah ke tempat-tempat lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.